saya, ada ibu saya yang ibu sama bapaknya, ada adik saya di sini, ada adik saya juga, saya ada di sini, ada saudara saya juga, ada bangunan. Mas Ferry. Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan saya keberkahan, kemudahan, kekuatan selama ini. Dan saya juga bersyukur ada dua wanita hebat di samping saya, ada ibu saya yang begitu sama kepadanya. Ada adik saya di sini, ada adik saya juga, saya ada di sini, ada saudara saya juga, ada bangunan dan rekan yang selalu ada untuk saya. Jadi gimana perjalanannya dan selama yang kesini menyenangkan? Alhamdulillah. Dan mungkin hampir 46 tahun saya hidup, ada satu hal yang belum pernah saya syukuri, dan alhamdulillah hari ini saya bersyukur atas arti kebebasan. Dan pada tanggal 17 Agustus 2023 kemarin, di ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-8, di mana saya juga lahir di tahun 78, saya diberikan remisi kemerdekaan. Berarti sebuah kado terindah ya? Alhamdulillah. Bukan tidak lagi, Masya Allah, saya sudah bisa dengan kata-kata lagi. Saya bahagia, saya berkumpul lagi dengan keluarga. Satu perjuangan yang luar biasa. Selama 7 bulan saya berada di pesantren, saya banyak sekali pelajaran hidup, pelajaran agama yang saya dapatkan di dalam sana. Dan alhamdulillah selama saya di pesantren itu, mami itu menyaksikan kalapas yang dia sendiri, dan saya itu di dalam sana tidak punya teman sama sekali, karena semuanya hampir seluruh itu semua saudara saya. Alhamdulillah, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada kalapas Bapak Kanapi dan KPLP Bapak Gali serta seluruh jajarannya yang telah begitu sangat baik dan memanusiakan saya di dalam sana. Luar biasa mereka. Dan juga saya berterima kasih kepada keluarga saya, ibu saya, keluarga besar saya yang luar biasa. Mas Ferry, ada nasar nggak sih? Udah bebas, sekarang udah di pesantren. Ada nasar yang tapi saya belum bisa bilang apa. Ya. Saya cuma apa ya, saya masih gemetar gitu loh, maksudnya nggak mudah percaya, karena saya juga terima kasih kepada Kumham yang begitu memberikan saya remisi yang tidak saya duga. Mungkin apa pelajaran hidup lagi yang bisa dipelajari dari kejadian kemarin, dan ini menjadi sebuah akhir sebuah alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya terlahir sebagai manusia baru, dimana saya hanya sekarang itu saya hanya melihat masa kini dan latar belakang saya. Ini sebuah momen kebangkitan Mas Ferry, terdepannya sebuah kompetisi lagi ya. Yang sekarang yang terakhir adalah saya berkumpul dengan keluarga, menenangkan diri, menenangkan
keluarga saya, tetapi saya adik saya ini udah baru di keluarga saya udah banyak berkorban. Mas Ferry, hal pertama ini hal pertama yang akan dilakuin apa nih Mas Ferry? Mas Ferry, hal pertama yang akan dilakuin sampai rumah. Sampai rumah. Saya mau Ada perbedaan dengan Mas Ferry lebih dewasa, bibinya apa seperti apa melihat lebih dewasa. Terus apa lagi selain itu pun apa lagi yang budak lihat? Tidak bisa kawannya. Ya siapa? Mami udah banyak ceritanya selama ini. Sekarang saya pengen, saya udah hadir di sini biarlah saya yang ada di tempat. Saya dan sahabat-sahabat saya sekaligus ada saudara saya. Mas Ferry mungkin udah nyiapin makanan kesukaan dulu belum sih? Tidak tahu ya, Mas Ferry dapat remisi. Mungkin kapan sih pastinya dapat kabar remisi kemerdekaan? Jadi saya kemarin itu pagi-pagi sempat upacara. Upacara saya ditunjuk sebagai perwakilan tim Satren itu untuk menjadi penerima remisi. Tiba-tiba saya setelah upacara terus saya aktivitas biasa, siangnya saya dikabarin bahwa remisi saya disetujui dan dikabulkan. Jadi Allah itu maha baik dan luar biasa. Setelah kita menerima semua ketetapan ketentuan Allah itu, semua yang namanya kesusahan berubah menjadi kemudahan. Semua kesengsaraan berubah menjadi kebahagiaan. Masya Allah, luar biasa keberkahan, kenikmatan, di mana tempat yang untuk mungkin untuk sebagian masyarakat itu atau semua masyarakat itu melihat dengan sebelah mata, tapi alhamdulillah, alhamdulillah disitulah banyak sekali keberkahan yang Allah berikan. Berikan kepada itu apa ya? Boleh jadi engkau mencintai sesuatu pada hari itu buruk, dan boleh jadi engkau membenci sesuatu pada itu sangat baik. Sungguh aku maha mengetahui segalanya, sedangkan kamu tidak mengetahui. Oke, setelah ada di sini apakah apa? Ini sudah laporan Mas. Mas Ferry ini kata bersyarat atau memang sudah bebas? Oke, ya. Maaf sekali. Ya, mami capek. Mas Ferry juga mungkin mau sama keluarga. Mas, nanti gimana Mas? Nanti enggak semuanya. Mungkin ada lagi ada mau disampaikan. Mas, saya mau disampaikan. Mas Ferry ya. Mas Ferry. Makanya ini udah pas kan ya?